as Pope Francis just arrived. Ladies and gentlemen, please arise. A tutti coloro che operano convinti che si possa vivere in armonia e in pace, consapevoli della necessità di un mondo più fraterno. Auspico che le nostre comunità possano essere sempre più aperte al dialogo interreligioso e siano un simbolo della coesistenza pacifica che caratterizza l'Indonesia. Elevo la mia preghiera a Dio, creatore di tutti, perché benedica tutti coloro che attraverseranno questo tunnel in spirito di amicizia, armonia e fraternità. Grazie. Terima kasih kepada mereka semua yang bekerja dengan keyakinan bahwa kita bisa hidup dalam kerukunan dan damai. Menyadari perlunya dunia yang lebih bersaudara. Saya berharap komunitas-komunitas kita dapat semakin terbuka bagi dialog antar umat beragama dan semoga menjadi sebuah simbol kehidupan bersama yang damai yang mencirikan Indonesia. Saya berdoa kepada Allah, Sang Pencipta segala sesuatu, agar Ia memberkati semua mereka yang melewati terowongan ini dalam semangat persahabatan, kerukunan, dan persaudaraan. Terima kasih. Sama harapan kami dengan Yang Mulia, kami juga berharap semoga dengan terowongan silaturahim ini menjadi jembatan persaudaraan bukan saja antara Katolik dengan Islam, tetapi antar umat beragama dan antara sesama umat manusia. Terima kasih, Yang Mulia. Anche la nostra speranza che questo tunnel non serve solamente per i cristiani musulmani, ma anche tutti, dalle varie religioni e anche per tutta l'umanità. Pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah sabda. Kami sangat berbahagia bahwa Bapak Paus memberikan apresiasi kepada bangsa dan komunitas kami dengan mengunjungi negara dan tempat suci kami, kebanggaan kami di Istiqlal ini. Insya Allah, pesan dan cita-cita yang disampaikan oleh Your Holiness Paus Franciscus tentu akan menambah semangat kita semua untuk menyuarakan harmoni di antara kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkahi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deklarasi Istiqlal. The Istiqlal Declaration by Monsignor Tri Harsono,
from Indonesia Bishop Conference, continued by Mr. Ismail Chawidu from Istiqlal, accompanied by Gus Yahya Stakuf from Muslim Nahdlatul Ulama, Abdul Muti from Muslim Muhammadiyah, Reverend Rus Jaki Maduputi from Christian, Wisnu Bawa Tenaya from Hinduism, Philip Wijaya from Buddhist Permabudi, Bante Dhamma Subo from Buddhist Walubi, Budi Tanu Wibowo from Confucian, Engkus Kuswara from Believer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sua Santita, Santo Padre, Il Papa Francesco, E Vostro Onore, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, E Senza Alcuna, Mancanza di Rispetto, Menzionerio Tutto, Le Signore e Signori, E Tutti I miei Amati Fratelli e Sorelle. Mi dispiace molto, mi piacerebbe, vorrei leggere questa dichiarazione ufficiale in lingua indonesiana. Uriduan atakalama belogatal Arab, belogatal indonesiana, fil hiwar, hadihi hiwar resmiah. Deklarasi bersama Istiqlal 2024 meneguhkan kerukunan umat beragama untuk kemanusiaan. Seperti yang bisa dilihat dari kejadian beberapa dekade terakhir, dunia kita jelas sedang menghadapi dua krisis serius, dehumanisasi dan perubahan iklim. Yang pertama, fenomena global dehumanisasi ditandai terutama dengan meluasnya kekerasan dan konflik yang seringkali membawa jumlah korban yang mengkhawatirkan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah agama seringkali diperalat dalam hal ini sehingga mengakibatkan penderitaan bagi banyak orang, terutama perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Padahal peran agama harus mencakup peningkatan dan pemeliharaan martabat setiap kehidupan manusia. Kedua, eksploitasi manusia atas ciptaan. Rumah kita bersama telah berkontribusi terhadap perubahan iklim yang menimbulkan berbagai konsekuensi destruktif seperti bencana alam, pemanasan global, dan pola cuaca yang tidak dapat diprediksi. Krisis lingkungan yang sedang berlangsung ini telah menjadi hambatan bagi kehidupan bersama yang harmonis di antara masyarakat. Menyikapi kedua krisis tersebut, sambil berpedoman pada ajaran agama masing-masing dan mengakui kontribusi dasar dan falsafah negara Pancasila di Indonesia, kami bersama para pemimpin agama lain yang hadir menyerukan hal-hal sebagai berikut. Satu, nilai-nilai yang dianut oleh tradisi agama-agama kita harus dimajukan secara efektif untuk mengalahkan budaya kekerasan dan ketidakpedulian yang melanda dunia kita. Sejatinya, nilai-nilai agama harus diarahkan untuk meningkatkan budaya hormat, martabat, bela rasa, rekonsiliasi dan solidaritas persaudaraan untuk mengatasi dehumanisasi dan perusakan lingkungan. Dua, para pemimpin agama khususnya terinspirasi oleh narasi dan tradisi rohani masing-masing harus bekerja sama dalam menanggapi krisis-krisis tersebut di atas, mengidentifikasi penyebabnya dan mengambil tindakan yang tepat. Tiga, oleh karena terdapat satu keluarga umat manusia di seluruh dunia, dialog antar umat beragama harus diakui sebagai sebuah sarana yang efektif untuk menyelesaikan konflik-konflik lokal, regional,
dan internasional, terutama konflik-konflik yang dipicu oleh penyalahgunaan agama. Selain itu, keyakinan dan ritual-ritual agama kita memiliki kapasitas khusus untuk menyentuh hati manusia, dengan demikian menumbuhkan rasa hormat yang lebih dalam terhadap martabat manusia. 4. Menyadari bahwa lingkungan hidup yang sehat, damai dan harmonis sangat penting menjadi hamba Allah dan pemelihara ciptaan yang sejati. Kami dengan tulus menghimbau semua orang yang berkehendak baik untuk mengambil tindakan tegas guna menjaga keutuhan lingkungan hidup dan sumber dayanya, karena kita telah mewarisinya dari generasi sebelumnya dan berharap untuk dapat meneruskannya kepada anak cucu kita. Penyerahan cenderamata replika Masjid Istiqlal dan koin persaudaraan oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, the Deputy Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, Mr. Saiful Rahmat Dasuki, presents a replica of Istiqlal Mosque and coin of friendship to His Holiness Pope Francis as a sign of respect. Agama ini merupakan tanda hubungan yang baik antara Istiqlal dan Basilika Kepausan Santo Petrus di Vatikan. Kiranya pertemuan ini membawa kasih sayang, persaudaraan, dan pertumbuhan dalam iman. This interreligious meeting is a sign of the good relationship between Istiqlal and the Saint Peter's Basilica. May this meeting bring compassion, fraternity, and growth in faith. Sampai jumpa. See you.